Selamat siang Tribunnews. Hari ini saya sedang berada di Jalan Renon Denpasar. Kebetulan hari ini saya sedang mampir ke kedai kopi Bunny Coffee Manual Brew. Jadi kalau yang kepo ini apa? Jadi kopi ini tuh es kopi yang bercampur dengan buah durian. Ya, untuk lengkapnya saya sudah bersama dengan pemilik Bunny Coffee. Halo Bapak. Ya. Selamat siang Bapak. Ya. Jadi mau tanya dong Pak, ini kok apa namanya yang unik dari Bunny Coffee ini apa Pak? Ya, ini Bunny Coffee ini punya special menu, dia special drinknya itu kopi durian. Jadi minuman kopi yang campur sama durian asli. Ini duriannya bukan powder atau ekstrak, ini pasti kita pakai buah durian asli. Oke, buah durian asli ya Pak ya. Sebelumnya kerja apa Pak? Kok bisa jualan di sini? Oh, dulu saya awalnya jadi guide. Itu tapi selama pandemi ini udah tidak ada tamu lagi yang datang ke Bali, jadi saya memilih untuk jualan kopi itu karena memang mungkin tahunnya ini tuh kebanyakan orang tahunnya kopi, kita bisa bilang. Karena bergaulnya kemana-mana itu pasti pembahasannya sedikit banyak pasti tentang kopi. Jadi saya berpikiran untuk ikut aja, kenapa enggak sama-sama aja kita bikin produk yang sama tapi dengan suatu hal yang berbeda. Jadi kenapa bisa jadi kopi durian ini spesial menunya? Sebelum Bunny Coffee ini ada, itu awalnya dulu franchise, saya kenalnya franchise dulu, tapi mungkin itu enggak berkembang terlalu pesat untuk di Bali, mungkin ada beberapa outlet aja, itu pun juga ekspektasinya tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Jadi saya kombinasikan lagi dengan manual brew. Itu kopi asli yang kita olah secara manual sampai kita bisa sajikan dan dinikmati oleh pembeli. Dan kopinya itu juga berasal dari beberapa daerah di Bali dan Indonesia juga. Ya, oke. Saat ini saya punya beberapa aja sih. Harganya sendiri Pak berapa? Bagaimana? Harganya? Untuk harga berawal dari Rp10.000 sampai Rp15.000 tergantung kopi apa dan proses pembuatannya seperti apa. Itu yang membedakan harganya. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.